itu menyerahkan secara simbolis ya bantuan sembako kepada masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh Bapak Bupati untuk masyarakat yang di kelurahan karena mereka tidak mendapatkan BLT dana desa. Jumlah yang akan diberikan kepada masyarakat sebanyak kelurahan itu 8.126 paket. Hari ini baru diberikan 300 paket untuk 6 kelurahan. Per kelurahan itu 50 paket per kelurahan di kecamatan kota. Kemudian kita secara bergilir nanti ke beberapa kecamatan Lawang Timur dan kecamatan Lumbang. Karena kita ada juga kecamatan Lumbang yang ada di Kabupaten. Apa harapannya kita dengan bantuannya? Harapannya kita bisa membantu masyarakat, terutama masyarakat yang di luar DTKS ya, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Masyarakat kita bantu, ada 6 item di situ, ada beras 10 kilo, ada terigu, ada gula, ada garam, kemudian